Satu industri. Ya? Kalau disebutkan tadi air mobility contohnya, saya nak ulangi jemputan saya kepada Yang Ahli Berhormat, hari Khamis ni saya akan sendiri naik flying vehicle ataupun two-man vehicle, dan saya jemput kalau paling besar nak datang pun, nak ambil gambar, duduk atas yang terbang tu, kita bolehlah sama-sama duduk sebelah. Dan hati-hati ini, Yang Berhormat, hati-hati. Ini itu saya sebutkan tadi. Ya? Saya sebutkan tadi. Malaysians, dengan izin, are hesitant followers. Jadi kita nak galakkan satu-satu tempat itu dibangunkan dengan kaedah penggunaan teknologi super drone, electric business jet, tapi ada juga orang kata super kaya dengan buluh. Itu adalah langkah ke belakang. Jadi pemikiran pemimpin kena dibuka untuk memimpin usahawan itu. Bukan saya seorang yang bertanggungjawab. Semua kita bertanggungjawab sebagai pemimpin, sama ada di kerajaan, di peringkat kerajaan ataupun pangkang, itu memastikan, ya, untuk memastikan masyarakat Malaysia ini dibentuk dalam usaha kita untuk membangunkan Malaysia sebagai negara usahawanan dalam tahun 2030. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tapi speaker tidak dijemput untuk melihat kereta terbang. Saya jemput kalau ada masa, hari itu tak ada persidangan, dalam masa lepas pukul 2, sila datang ke Subang. InsyaAllah. Malam boleh terbang ke malam? Malam. Hari malam. Malam? Ha. Kita speaker kena, tak senang hari malam lah. Kita special kena ikut undang-undang. Itu saya sebutkan tadi. Kita mencari bagai-bagai cara untuk menidakkan kemajuan. Kita kena tukar. Tukar minda kita. Ya, kalau tak ada undang, kita tukar undang-undang. Jangan kita pelekehkan anak. Ini anak muda punya usaha. Anak muda yang disebutkan belia-belia yang bawa hobi ini. Dan hari ini contoh, sebagai, minta maaf Tan Sri Yang Dipertua, hari ini kita menggalakkan contohnya sekolah-sekolah latihan. Kalau hari, kalau kita lihat aviation industry itu hari ini pertumbuhan kosong, kita nak menggalakkan pertumbuhan industri itu dengan bermulanya melatih anak-anak muda membawa air mobility, mendekati kepada air mobility itu. Terima kasih. Kereta terbang tak jadi nak landing ke speaker? Baiklah. Sambung boleh. Pak Paresulo berikut sekali. Boleh duduk sebelah. Arau boleh ikut tak? Arau, what's your weight? Berapa berat badan? Dia tak nak beritahu. Terima kasih Tan Sri Speaker.